Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihi al-aziz. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala aidan wa faqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Amma ba'd. Hadratal muqarrabin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, wabil khusus kepada beliau Romo Kiai Haji Wahid Mahfud dan beliau Kiai Haji Yazid Mahfud, keduanya selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kutosari Kebumen, yang kami hormati para wali santri Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kutosari Kebumen, dan tidak ketinggalan pula para santriwan santriwati Pondok Pesantren Al-Huda yang berbahagia. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kutosari Kebumen untuk ikut serta mendoakan dan mengikuti berlangsungnya acara khataman Pondok Pesantren Al-Huda pada pagi hari ini, yang mana acara pagi hari ini merupakan praacara haflatul haul almarhumah Kiai Haji Mahfud Hasbullah dan para masayih Pondok Pesantren Al-Huda Jetis Kutosari Kebumen. Untuk menyingkat waktu, marilah acara khataman para santriwan santriwati pagi hari ini kita mulai dengan pembacaan umur kita, dengan harapan semoga acara pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, tiada halangan apapun juga. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang pertama adalah kumpulan muhafadzah dari peserta khataman Asmaul Husna Santri Putra Al-Huda, dan nanti disusun oleh peserta khataman Asmaul Husna dari Santri Putri Al-Huda. Kepada para peserta khataman Asmaul Husna dari Santri Putra Al-Huda, waktu dan tempat kepada mereka disilahkan.
Yeah.